Sebuah video Ustazah Haji Nadia Hawashi sedang mengaji sambil disawer oleh beberapa orang viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Qori'ah Internasional asal Tangerang tersebut menyatakan peristiwa tersebut benar adanya. Bahkan ia mengaku kejadian penyaweran di panggung saat mengaji sering terjadi. Hal itu tidak hanya dialaminya saja, melainkan juga sesama rekan Qori atau Qori'ah lainnya. Betul, saya juga rekan-rekan Qori yang lain sering kalau lagi acara ngaji disawer sama mustaminnya. Tapi mungkin video saya yang dipost di media sosial sehingga jadi viral, kata Nadia. Nadia mengatakan ia telah beberapa kali diundang di acara mengaji. Ketika sedang melantunkan ayat Al-Quran, ia pasti mendapat saweran dari para jemaah, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ia tidak ingat kapan dan di mana persisnya kejadian yang terekam dalam video viral tersebut. Hanya saja dari backdrop yang terpasang di panggung, terlihat jika acara tersebut merupakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri ratusan warga. Dia mengutarakan sebenarnya tindakan tersebut tidak pantas dilakukan. Pasalnya, tindak menyawer Qori'ah bisa menimbulkan berbagai persepsi, bahkan buruk di kalangan masyarakat meskipun niatnya baik untuk memberi apresiasi. Sebelumnya viral video dengan narasi Ustazah Haji Nadia Hawashi sedang mengisi pengajian di panggung, tiba-tiba ada seorang yang menyawernya. Seseorang tersebut memakai kopiah dan sarung tersebut tiba-tiba menghamburkan uang di depan muka Nadia. Kemudian seorang laki-laki parubaya juga naik ke panggung. Dengan santainya menaruh uang diselipkan di jilbab, tepat di jidat dan pelipis Ustazah Nadia. Setelah itu ada seorang jamaah perempuan naik ke panggung juga memberikan uang, namun kali ini dengan cara menaruh uang di atas meja tepat di depan Ustazah Nadia.